Ada Bibi Madonna, asisten rumah tangga kepercayaan yang menyambut kedatangan Daryl dan Jesse di rumah sultan milik keluarga Daryl. Dengan berpakaian daster batik kebanggaan para emak-emak warga 62, sambil dihempas manja ujung daster itu, Bibi Madonna pun tersenyum dengan memamerkan giginya yang terselip sisa cabai. "Welcome home, Den Daryl," sapa Bibi Madonna dengan suara cempreng yang khas. "Eh, ada Non Jessie, how are you? OMG, you look so beautiful," seru Bibi Madonna yang cukup fasih berbahasa Inggris karena sempat 7 tahun menjadi TKW di Dubai. "Thank you, Bi," jawab Jessie. Ia lantas memperhatikan dengan seksama wajah dari Bibi Madonna yang glowing tapi tidak wajar. Satu alis Jessie terangkat. Ia memberi atensi khusus pada wajah Bibi Madonna tersebut. Kenapa muka dan leher warnanya bisa gradasi berbeda begitu? "Bibi pakai skincare apa?" selidik Jessie. "Eh, skincare non, Bibi cuma pakai skincare yang Bibi beli di online shop. Namanya itu SMS Glow. Kenapa pakainya nggak rata? Itu wajah sama leher warnanya jadi beda kan?" protes Jessie saat jelas-jelas melihat wajah Bibi Madonna yang glowing paripurna. Tapi bagian lehernya malah tak senada, alias masih warna asli kulitnya. "Are you serious, non?" Bibi Madonna tampak menyentuh-nyentuh wajahnya. "Bibi pakainya rata kok, apalagi Bibi rajin pakainya. Every day, every pagi, every siang, every sore, dan every malam," jelasnya. Jessie menepuk jidatnya. "Ya ampun, Bi, gak sesering itu juga pakainya. Emang skincare yang Bibi pakai itu udah ada BPOM-nya?" "Apaan lagi itu, non? Bibi taunya cuma open BO," jawab Bibi Madonna dengan polos. Daryl menahan tawanya begitu melihat Jessie frustasi sendiri menghadapi Bibi Madonna. ART-nya memang bertingkah sedikit absurd, tapi rajin pangkal kaya. "Iya, kaya karena gaji dia sebulan bisa di atas 10 juta. Itu karena Mami Daryl memberikannya tugas mulia sebagai ART kepercayaan. Memang ada juga ART lainnya, tapi Bibi Madonna yang paling senior dan bergaji tinggi. Belum lagi sering diajak shopping oleh Mami Daryl. Barang-barang yang dipakai oleh Bibi Madonna juga banyak yang branded. Tapi entah mengapa ia tetap nyaman dengan daster batik kebanggaan emak-emak itu." "Bukan open BOP, tapi BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan." Jessie memijit-mijit keningnya, mulai gemas dengan ART satu ini. "Kalau skincare yang Bibi beli itu nggak ada BPOM-nya, itu bahaya. Nanti kulit Bibi rusak gimana?" jelas Jessie. "Aduh, kenapa ngeri, non?" Bibi Madonna mulai resah dan gelisah. Bolak-balik sendiri seperti setrikaan dan masih memegang wajah dan lehernya yang katanya warnanya bergradasi tabrakan itu. "What shall I do, non? Kalau Bibi pakai skincare punya saya, dijamin aman dan gak bikin wajah dan leher jadi beda warna gini, Bi," terang Jessie dengan promosi layaknya model iklan. "Besok saya kasih Bibi gratis produk skincare Jessie ya." "Wah, non Jessie, memang you are the best forever and ever." Bibi Madonna tampak merasa bahagia dan melambung tinggi karena mendapat skincare gratis dan berharap nanti kulit wajah dan lehernya tidak gradasi lagi. Ia merentangkan tangannya karena terlalu bahagia, sampai ingin rasanya memeluk Daryl dengan sukacita. "Thank you so much ya, non Jessie. Bibi seneng banget dapat skincare gratis. I'm happy, so happy." Ucapan terima kasih yang ditunjukkan pada Jessie, namun ternyata yang dipeluk malah Daryl. Bibi Madonna kenyamanan, sementara Daryl kegelian. Jessie terbelalak begitu melihat ART Daryl yang enak menempel seperti tokek-tokek di dinding, diam-diam merayap di tubuh Daryl. "Apaan sih pakai peluk-peluk, Bi?" sungut Daryl sambil melepas paksa pelukan Bibi Madonna. "Eh, maaf, Den, salah jalur. Maunya peluk non Jessie, tapi kok malah enakan peluk yang ini? I'm sorry." Bibi Madonna tetap membela diri sambil curi kesempatan. "Bi, saya sama Jessie mau makan di sini, tapi saya yang masak. Tolong siapin bahannya ya, Bi," kata Daryl kemudian. "Oh, siap, laksanakan, Den." Bibi Madonna melaju secepat angin, hingga daster yang ia gunakan pun ikut semilir berterbangan. "Sayang, kamu duduk dulu di sini ya.
Daryl menuntun Jesse agar duduk di sofa ruang tamu. Jesse menurut dan mengikuti perintah Daryl tersebut. "Kamu mau masak apa buat aku?" tanya Jesse. Pastinya healthy food." "Iya, tapi apa?" "Rahasia," kata Daryl sambil mengedipkan satu matanya. "Apaan pakai rahasia? Aku pengen tahu pokoknya," jajar Jesse. Daryl menghela napasnya dengan berat. "Ya udah, kamu maunya dibuatin apa?" tanya Daryl dengan pasrah. "Aku pengen makan salad." "Oke, aku buatin chicken veggie salad. Mau?" "Gak usah pakai daging ayam, sayang. Nanti aku gendut." Daryl memijat keningnya. Mulai lagi Jesse berdrama dengan semua makanan yang dia anggap bisa membuat badannya makin gendut. "Gini ya, sayang. Orang-orang yang healthy lifestyle itu gak ada yang bilang kalau makan daging ayam bikin gendut. Yang ada, daging ayam itu mengandung protein tinggi yang dibutuhkan oleh tubuh. Coba kamu lihat orang-orang yang hobi nge-gym. Mereka pasti konsumsi daging dada ayam untuk ngebentuk otot mereka. Jangan berlebihan gitulah. Gak semua makanan itu bikin kamu gendut, sayang." Jesse bergeming mendengar perkataan Daryl. Bukan masalah teori tentang protein daging ayam, tapi kata-kata Daryl yang mengatakan kalau Jesse berlebihan itu membuat perempuan itu sedikit murka. "Berlebihan? Kamu bilang aku berlebihan?" Wajah Jesse makin tak karuan. Matanya mendelik, menatap tajam pada Daryl seperti tokoh Susana di film horor. Bukan. Daryl cepat-cepat mencari alasan. "Maksudnya, berat badan kamu itu sudah ideal, gak mungkin berlebihan." Daryl nyengir lebar layaknya bintang iklan pasta gigi. Daripada urusan makin runyam, Daryl cepat-cepat kabur menuju ke dapur. Menyusul bibi Madonna yang bagai primadona. Sampai di dapur, Daryl memperhatikan bahan-bahan yang telah disiapkan oleh bibi Madonna. Di rumah ini memang semuanya lengkap. Bahkan sebenarnya Daryl memiliki chef khusus untuk memasak. Hanya saja tidak setiap hari memasak di sini. Hanya saat kepentingan khusus. "Jadi Chef Daryl mau masak apa sekarang?" tanya bibi Madonna yang kini bertugas sebagai asisten Chef Daryl. "Masak yang gak bikin gendut, Bi," jawabnya sedikit malas. "Jesse minta salad, veggie salad." "Walah, kalau salad sih that's easy." "Iya, gampang. Yang gak gampang itu kalau banyak gak maunya. Gak mau ini, gak mau itu. Lama-lama bisa gak mau juga sama aku," celoteh Daryl. "Jangan gitu, Den. Demi tunangan tercinta, harus siap menerima baik buruknya, luar dan dalamnya." Bibi Madonna menutup mulutnya ketika tak sengaja keceplosan mengatakan dalaman. "Dan Daryl katanya dalam waktu dekat ini mau menikah dengan Non Jesse ya?" tanya Bibi Madonna kemudian sambil mencuci sayuran selada. "Doain aja ya, Bi, semoga kita jodoh," jawab Daryl. Ia sudah menggunakan apron untuk menutupi bajunya dari noda saat memasak. Lalu tangannya dengan lihai mengupas dan memotong bahan-bahan yang akan ia pergunakan untuk membuat salad. Sesuai permintaan Jesse. Masih siap-siap begitu rupanya sosok Jesse tiba-tiba muncul di dapur. Ia berdiri tepat di depan kitchen bar. Kedua tangannya terlipat di depan dada. Sementara netranya memperhatikan bagaimana Daryl bekerja. "Kamu sudah cuci tangan sebelum pegang bahan-bahan makanan itu kan?" selidik Jesse. "Sudah, sayang." "Terus bahan-bahan yang kamu pakai itu apa semuanya organik?" "Semua bahan diimpor dari perkebunan organik di Australia, sayang," jawab Daryl tapi tangannya masih fokus bekerja. "Terus semua bahan udah kamu cuci dulu sebelum dipotong?" Lagi Jesse menginterogasi. "Sudah, sayang. Cucinya pakai air apa? Air keran atau air mineral?" Daryl menghentikan kegiatannya. Merasa kesal dengan berbagai pertanyaan mendetail yang keluar dari bibir Jesse tersebut. Ia pun berjalan mendekat ke arah Jesse. Dengan pergerakan cepat dan kilat, Daryl menyapu bibir Jesse yang bawel itu dengan bibirnya. Berharap dengan memberi Jesse ciuman, bisa mengurangi kadar kecerewetan Jesse. Bibi Madonna yang masih di sana hanya bisa menjadi saksi bisu, sambil berkali-kali menekuk salivanya. Kadang mulutnya mangap-mangap seperti ikan arwana. Rasanya jadi ingin ikutan ciuman, tapi dengan siapa?
cukup dengan sayur-sayuran. Selesai adegan tadi, kini Jesse jadi lebih jinak. Daryl aman. Duduk kalem di sini ya sayang, sebentar aja, pinta Daryl. Jesse mengangguk. Oke. Daryl menyelesaikan tugasnya, dan Jesse memperhatikan sambil duduk di kursi yang ada di kitchen bar. Daryl kalau sedang memasak terlihat sangat serius. Kalau serius begini, tingkat kegantengannya jadi makin meningkat berlevel-level. Tanpa sadar, Jesse terhanyut akan pesona dari Daryl, yang baru saja ia ketahui ini. Kamu belajar masak di mana? Tanya Jesse tiba-tiba. Belajar sendiri, jawab Daryl. Jesse manggut-manggut, tak berani banyak komentar lagi. Melihat Daryl juga tampak masih serius dengan kegiatannya. Beberapa menit kemudian wajah Daryl tampak terlihat puas. Veggie salad buatannya telah selesai. Don, Daryl membersihkan tangannya. Setelah selesai dengan salad buatannya. Udah, tanya Jesse. Udah, ayo kita ke meja makan, ajak Daryl. Jesse mengikuti perintah Daryl. Mereka pun ke meja makan untuk menikmati salad buatan Daryl. Melihat tampilan dari salad buatan Daryl yang tak kalah cantiknya dengan salad buatan Restu Bintang 5 itu, rasanya Jesse ingin segera mencicipinya. Ia pun mengambil garpu dan memasukkan veggie salad buatan Daryl itu ke mulutnya. Rupanya benar, biarpun hanya campuran sayur-sayuran beserta selada, tapi Daryl bisa meraciknya hingga terasa enak. Kamu pakai apa? Kenapa rasanya mau seenak ini? Tanya Jesse penasaran. Aku tambahin olive oil dan balsamic vinegar, sama sedikit garam dan merica, jelas Daryl. Seketika itu Jesse terdiam sejenak, tak melanjutkan makannya. Kenapa? Tanya Daryl. Aku alergi merica. Alergi, dahi Daryl mengernyit. Tak berselang lama, Jesse pun bersin-bersin, dengan bersin yang parah hingga hidungnya memerah. Hacim! Hacim! Duh, maaf sayang, aku gak tahu kalau kamu alergi sama merica, kata Daryl panik. Itu makanya, hacim! Aku bawel tanya ini itu sama hacim, sama kamu, karena aku punya alergi, hacim!